kearifan lokal lho. Ada daya tariknya nggih, ini lokal ini. Kur. Tuh. Nyetrum, kayak ada setrumannya. Sama ngene nih. Tuh. Kayak ada setrumannya. Ini lokal alat. Nah, ya. Nah, ini dulu. Ya. Ada setrumannya. Ini crossing lur. Bekur. Nah, bekur. Sing. Nah, dia lembek. Nah. Lembek toh. Jadi daya setrumnya enggak ada. Ini crossing. Lur. Lur. Tak kasih tahu nggih. Yaitu tentang apa? Bab apa? Yaitu ciri-ciri suara perkutut lokal alam dan crossing itu di mananya. Nanti dari bekurannya juga tak kasih tahu. Nih. Ini untuk di depan saya. Ini adalah lokal alam. Dia walaupun kecil tetapi berisi padat. Nah, dengarkan. Tidak ada nyendernya. Nggih. Nah, tidak ada rasa nyender-nyendernya. Dia keras, padat. Makanya perkutut lokal alam itu nanti kalau semakin tua, biasanya ini yang saya alamin, suaranya semakin garing. Nah, kalau ini dari bekurannya. Bekuran lokal alam, nggih. Nah. Ger, bekur dulu. Nah. Biar seakan-akan ada daya setrumnya. Ini bekuran lokal alam. Nggih. Paham gitu lur, nggih. Nah, tadi suaranya, ini bekurannya. Jadi kecil nyentring bekurannya. Sekarang kita saksikan yang crossing alias ternak itu yang bagaimana. Monggo dulu. Nah, lur nggih. Kalau ini suara crossing alias lokal ternak. Perhatikan suaranya. Dia walaupun keras apa, tapi lembek. Lembek, nyelek. Oh, lembek, nyelek, ya. Jadi tidak bisa padat. Makanya perkutut crossing itu paling gampang dengan suara serak. Suaranya itu loh, gampang kena serak. Dia tidak bisa isiannya itu loh. Ibaratnya semangka yang kayak bruk-bruk. Nah, daleman ini loh.
saksikan bekurannya, bekuran crossing. Ini crossing ini mau bekur nggak coba? Tak lelo, ger, oh dia nggak mau bekur. Nih nyari yang bekuran. Jadi bekurannya pun beda. Ya, bekur. Nah, ini bekuran crossing. Jadi dia tidak ada daya magis, daya teriknya itu tidak ada. Nggih, Lur, nggih. Nah. Nggih, sudah cukup sampai di sini dulu, Dulur, nggih. Semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat para pemula. Salam santun, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.